Seorang anak yang perempuan bertugas dengan jodoh pilihannya yang bertegah, tapi ibu kurang setuju tanpa sebab yang kukuh. Takkan laki-laki itu berpegang pada Islam dan punya pekerjaan yang baik? Arwah ayah dan walinya juga sudah setuju tapi ibunya tidak. Ini masalah rutin, banyak berlaku. Anak perempuan nak kahwin dengan laki-laki pilihan, orang baik, orang beragama, tapi mak kurang setuju. Jawabnya, kalau anak perempuan, dia perlu kepada persetujuan wali. Nah, wali setuju dah, mak tak setuju. Dah kalau wali setuju, mak tak setuju, boleh tak nikah? Mak wali ke benda? Kita ni bida'ah ni ya. Orang Melayu ni satu karuknya, dalam bab kahwin, mak jadi wali. Faham? Dalam bab nikah ni bukan mak wali, tak, ayah wali. Ayah mati tokki, tokki mati adik-beradik, adik-beradik mati anak saudara, anak saudara mati pak saudara. Nah, pak saudara pupu pun boleh. Nah, rapuan boleh jadi wali tak? Itu masalah. Nah, jadi bukan kita nak kata kerapuan, tapi banyakkan dia ni rampas kuasa. Bak menentukan nikah tak nikah bukan mak. Mak ni menentukan banyak mana nak beli lada, banyak mana nak beli bawang, nak daging berapa kilo, tu mak. Ayah kata nikah, nikah sah. Mak bukan wali, tapi kita jadi gitu. Trend Melayu, mentaliti. Akhirnya jadi sebagai satu pegangan. Nah, lepas tu kita banyak berlaku, ayah setuju, mak tak setuju, nikah tak nikah. Ini bida'ah yang menyesatkan kita. Faham? Mak bukan wali, mak ni penasihat ayah. Dia tengok jodoh ni tak molek, perangai huduh, ayah kita tak kenal. Nah, mak tolong nasihat, jangan ayah, kita kenal dah budak ni orang kabadah, siasat dah budak ni tak molek. Boleh siasat, boleh nasihat gitu. Nah, kadang-kadang siang kita tengok jodohnya molek, tak beri, tak nikah. Anak kita tanya ayah, berani ayah? Ayah setuju, mok-mok tu lah. Ayah tak berapa berani sikit. Misal macam tanduk kubai, misal. Tengok pada cicing kayu kokan, macam macam kuih dulu atas ni. Takut tengok, tapi takut juga kemok. Ini beda. Ini rosak. Nampak? Masyarakat Islam, kerana bukan hak dia. Jadi kalau mak tak setuju pun sah dah nikah. Cuma sebaik-baiknya mak dan ayah bersetuju. Tapi kalau tak setuju juga, tak ada apa-apa, bila ayah setuju, sah nikah. Kerana juru nikah tak mari tanya mak pun. Dia tanya ayah saja sebagai wali.